Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi kita di HYS Channel. Okey, video kali ini saya akan buat cucian biasa kepada basikal saya ni sebab dah lama dah tak basuh. Hampir dalam 4 bulan saya tak berkayuh dan basikal ni pun dah lebih kurang 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan saya tak basuh. So dia punya basikal pun dengan kotornya, dengan dia punya keset belakang dengan rantai semua pun dah kotor lah ianya ni. Dah kering dia punya ni, tak ada minyak. So hari ni saya buat cucian biasa je lah, maintenance biasa. Saya gunakan untuk cucian ni ada dia punya produk-produk ni lah saya gunakan. Okay, yang ini saya gunakan untuk buang minyak-minyak dia, bio degreaser heavy duty formula untuk saya cuci dia punya crank belakang ni, dia punya keset belakang ni, crank pula keset belakang, dia punya RD dia, dia punya ni puli belakang dia ni dengan keset depan ni, dia punya keset crank depan ni. Dia ni untuk saya hilangkan minyak-minyak dia. Brand Prodium Bicycle Care. Kalau untuk cuci basikal saya gunakan sabun ni lah, Bike Clean lah. Brand yang sama Prodium Bicycle Care Bike Cleaner. Okay, selepas saya buat cucian nanti saya akan letakkan di rantai dia ni dia punya chain mail. Chain mail Prodium Bicycle Care juga daripada brand ni. Produk-produk ni tak kisah pun guna je, produk apa pun sama je. Janji basikal dicuci bersih, kita jaga maintenance dia, kita jaga dia punya apa orang panggil, maintenance je lah. Kita jaga, kena jaga punya maintenance. Takut nanti kan dia efek pada komponen-komponen ni akan menyebabkan kerosakan ataupun makan modal lah. So, jom kita teruskan dengan cucian mula-mula yang saya akan buat. Apa yang perlu dicuci dulu? First kali saya akan cuci bahagian ni dululah. Saya akan cuci bahagian keset belakang, RD, FD dia ni, dia punya crank depan ni saya akan cuci dululah. Saya akan sembur dengan bio degreaser. Okey guys, jom tonton sampai habis. Okey guys, cuba tengok pada bahagian keset belakang ni. Ini pun dia dah kering sebenarnya ni. Pada dah lama dah. Karat dah. Dah lama tak guna, dah lama tak basuh, tak lama tak letak minyak. So, kita basuhkan dulu kotoran dia ni. Banyak kotoran dia dah dengan bergabuknya kan. Okey guys, jom kita buat. Okey guys, mula-mula kita jiruh dulu lah sekali. Jiruh dulu lah. Dah lama tak basuh. Bagi dia kotor-kotor ada mana yang melekat-lekat tu lagi dia. Dengar lah. Kita gunakanlah untuk cucian bahagian ni. Tembok ya. Untuk bagi minyak-minyak dia apa? Pasang minyak ke apa ke?
Benda ni penting sebenarnya guys, untuk jaga kualiti apa komponen-komponen yang ada di basikal ni. Lepas tu kita biarkan dulu beberapa minit untuk apa dia punya degreaser ni makan dia punya minyak lah. Dia akan luntur nanti minyak itu. Lalu kita teruslah dia punya punya ni sebab lebih cepat lah, lebih cepat dia punya tu kan. Terus dia punya apa kering-kering dia ni, dia minyak dia cuci. Ni pasir-pasir dalam ni, ni guna dia ni untuk buang pasir-pasir yang ada kat dalam ni. Pasir dia ni minyak dia kita kusuk. Okey guys, jom mulakan yang kita saya gunakan Prodium Bicycle Care Bike Cleaner. Produk ni mana dekat mana ada. Dekat kedai basikal pun ada. Di mana-mana sahaja ada. Dekat sabun, guna sabun apa. Jadi basikal jaga. Bila kita basuh, insyaAllah selesai kita kayu lah. Kalau tak ada arang litang, selesai kita kayu. Tak ada usaha-usaha lain, kita kayu lah. Tak kisahlah kayu dengan kerakan ke. Kerakan pun dah mula, dah start kayu. Sahabat-sahabat, sahabat-sahabat saja. Saya tak mula lagi. Okey, dah tu terlilas lah. Okay guys, saya pun dah siap basuh basikal ni. So kita bagi dia kering dulu lah. Kalau nak cepat kering, kita lap lah. Tapi memang perlu dilap pun supaya air tu dia tak masuk ke dalam-dalam dia punya bibi dia ni. Okay guys, tinggal dulu. Okay guys, so kita lap bagi dia kering sikit supaya air dia tak masuk ke celah dia ni, tak masuk pula ni, habis parat lah apalah macam dia tak
betul. Okay guys, kebiasaan pun kalau saya basuh pun basuh tu saya akan dekat lantai ni pun saya akan apa, saya akan dia punya apa, lap lah dia. Alah, ini yang menyebabkan kerosakan gini lah, mesti betul lah. Yang keringkan dia punya ni. Aku dah gaya ni memang nak kena setting balik ni. Okay guys, so sekarang pun dah kering. Kita letakkan chain mail. Kita letakkan chain mail wax base lubricant. Okay guys, jom kita letakkan. Kita letakkan di punya ring ni. Setiap ring dia kita letakkan. Tak luar pak. Letakkan di ring dia. Setiap ring dia tu. Supaya dia tak berkarat. Kena nanti dalam dia ni berkarat. Di sini pun saya pun kat sini pun saya letak juga di bahagian ni. Dia kena dalam dia. Baik sangat ni. Okey guys, saya dah siap letak. So kita pusingkan dulu bagi dia rata dalam tu, bagi dia masuk. Supaya dia tak ada jadi macam berkeladak kat situ kan. Ini pun satu cara untuk meratakan dia. Bagi semua kena minyak. Rantai ni tak berkarat, tak rosak. Guys, saya pun dah siap buat cucian maintenance biasa pada mesin saya. Apa-apa pun jangan lupa subscribe, like, comment and share. Kalau anda nak berkongsi cara untuk buat cucian pada basikal, atau kalau jika ada saya ada salah info kepada korang, apa-apa pun jangan lupa subscribe, like, comment and share. Kerana komen anda, subscribe anda membantu saya untuk lebih majukan lagi channel ni. Sehingga berjumpa lagi guys di video yang akan datang. InsyaAllah saya akan buat video saya pergi ride di mana-mana menggunakan basikal ni ataupun basikal MTB. Okay, sehingga berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum dan bye-bye.